Seekor paus terdampar di perairan Banyuwangi, sempat ditarik ke tengah laut tapi gagal. Seekor paus berukuran jumbo terdampar di perairan Banyuwangi, Jawa Timur, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Kehadiran paus itu sontak mengundang perhatian warga. Dari anak-anak hingga orang dewasa nampak penasaran dengan mamalia laut itu. Terlebih lokasinya dekat dengan pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali yang berada di Pantai Bulusan, masuk Kecamatan Kalipuro. Diduga mamalia laut yang terdampar tersebut merupakan jenis paus bungkuk. Menurut keterangan, paus itu muncul sejak Senin pagi pukul 9.30 WIB dari utara tepat di belakang Hotel Banyuwangi Big. Paus itu nampak kebingungan dan berputar-putar di perairan yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari bibir pantai. Sama nelayan sempat dibantu ke tengah dan sempat berenang kembali tapi di pinggiran, kata Subandi, 55 tahun, salah seorang nelayan setempat kepada media. Nelayan setempat sebenarnya telah berupaya membantu menggiring paus itu kembali ke tengah laut. Namun usaha para nelayan itu tidak membuahkan hasil karena paus justru merapat ke pinggir pantai. Paus tersebut terus berenang ke arah selatan sembari terus menyemburkan air lewat punggungnya dan nampak lemah karena tidak kuat berenang. Mamalia itu sempat menubruk rangka dermaga, hingga akhirnya berhenti dan terdampar di belakang Hotel Ketapang Indah. Biasanya kan menyelam, kalau sudah muncul ke permukaan gini bisa jadi paus ini sudah tua dan sakit, terang Subandi. Fenomena itu cukup langka terjadi di perairan tersebut. Subandi menduga paus itu terdampar karena sedang sakit sehingga tidak mampu menyelam. Saat ini petugas dari Polairut dan TNI AL bersama nelayan setempat tengah berupaya menyelamatkan paus itu dengan cara menariknya menggunakan tali menuju ke tengah.